semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang pestisida pertanian dan dampak penggunaan pestisida. Pestisida pertanian dan penggunaannya di Indonesia atau negara kita. Kebutuhan dan perilaku petani terhadap pestisida. Seiring dengan peningkatan serangan hama, organisme pengganggu tumbuhan disingkat OPT, maka kebutuhan pestisida terus meningkat setiap tahun. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2006, pada tahun 1984, Indonesia menguasai 20% dari pangsa pasar pestisida di dunia. Pada kurun waktu dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1987, terjadi peningkatan pemakaian pestisida sebesar 36% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan untuk herbisida, peningkatan mencapai 70%. Dan total pemakaian insektisida pada tahun 1986 saja sudah mencapai 1.723 ton. Pada tahun 1996, penggunaan pestisida per musim tanam untuk 1 hektar areal tanaman padi adalah sebesar 24.354 rupiah, dan terus meningkat hingga pada tahun 2006 mencapai 250.000 rupiah. Pertumbuhan pasar pestisida nasional dari tahun 2006 sebesar 2,16 triliun rupiah. Berdasarkan hasil penelitian di areal pertanian di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kebutuhan petani akan pestisida beragam. Dari segi merek dagang, ada sekitar 26 merek golongan piretroid yang dominan dipilih oleh petani, diikuti dengan golongan organofosfat 10 merek dagang, golongan karbamat 6 merek dagang, dan golongan neristoksin 2 merek dagang. Sedangkan golongan pirol dan avermectin masing-masing 1 merek dagang. Dalam memilih jenis pestisida yang digunakan, kebanyakan para petani sangat fanatik terhadap jenis pestisida tertentu, sehingga tidak mudah menerima jenis yang baru. Pola pikir petani seperti itu didasarkan pada pengalaman mereka yang merasa puas terhadap jenis pestisida yang digunakan tersebut dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Menurut Herawati dan Nadira, di tahun 2009, pada umumnya petani menggunakan lebih dari 1 jenis pestisida dalam setiap aplikasi, yaitu sebanyak 68,70% petani menggunakan 2 macam pestisida untuk setiap penyemprotan. Itu maksudnya minimal ya teman-teman. Sedangkan petani yang menggunakan 1 dan 3 macam jenis setiap aplikasi hanya sekitar 9,1%. Alasan yang mereka kemukakan adalah dengan melakukan pencampuran, diharapkan pestisida tersebut lebih efektif dan lebih ampuh dalam membunuh hama atau organisme pengganggu tanaman. Jika kita lihat dari dosis pestisida yang digunakan petani setiap aplikasi penyemprotan, diketahui bahwa terdapat 44,4% petani menggunakan dosis melebihi anjuran, sedangkan yang menggunakan dosis sesuai anjuran hanya sebesar 36,4%. Bahkan, ada yang menggunakan dosis sampai 2 kali ukuran dari dosis anjuran, sebanyak 12,1%. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran bahwa penggunaan dosis sesuai anjuran tidak akan efektif dalam mengendalikan OPT, menurut Herawati dan Nadira di tahun 2009. Dampak negatif
dari penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak penggunaan pestisida yang berlebihan ialah timbulnya resistensi hama atau OPT terhadap pestisida yang memaksa petani harus mengeluarkan pengendalian lebih tinggi. Kondisi ini secara ekonomi akan menimbulkan beban bagi masyarakat karena biaya produksinya semakin tinggi, menyebabkan meningkatnya harga jual yang akan membebani konsumen. Sementara harga jual gabah sering berubah atau tiba-tiba naik turun tidak jelas. Timbulnya masalah resistensi hama terhadap pestisida disebabkan oleh tindakan manusia dalam mengaplikasikan pestisida tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang memadai tentang pestisida. Menurut Untung di tahun 2007, petani akan meningkatkan dosis dan frekuensi atau jumlah dalam melakukan penyemprotan jika pestisida yang digunakan tidak mampu membunuh hama atau OPT. Bila praktik tersebut tidak membuahkan hasil, mereka akan menggunakan jenis pestisida baru yang harganya lebih mahal dengan harapan pestisida tersebut lebih efektif dari jenis pestisida yang digunakan sebelumnya. Beralihnya petani menggunakan pestisida baru tanpa adanya perubahan mendasar dalam filosofi dan strategi pengendalian hama dengan pestisida adalah solusi sementara, karena bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah baru yang lebih parah, yaitu terjadinya kembali resistensi hama terhadap jenis pestisida yang baru digunakan tersebut. Dari data penelitian dan pengalaman empirik, dapat dibuktikan bahwa populasi hama yang sudah resisten terhadap satu atau lebih jenis pestisida biasanya dapat mengembangkan sifat resistensi atau kekebalan terhadap senyawa lain secara lebih cepat, khususnya bila senyawa baru itu mempunyai mekanisme resistensi yang sama atau berdekatan dengan senyawa-senyawa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar serangga hama mampu mempertahankan dan mewariskan sifat resistensi pada keturunannya dalam waktu yang lama. Mekanisme resistensi penyakit terhadap fungisida dan resistensi gulma terhadap herbisida pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme resistensi hama terhadap insektisida, menurut Untung di tahun 2007. Untuk menghambat timbul dan berkembangnya populasi hama atau OPT yang resisten dapat dilakukan dengan tiga macam strategi, yaitu yang pertama, sikap sedang atau moderation, yang kedua, melakukan penjenuhan atau saturation, dan yang ketiga, serangan ganda atau multiple attack. Pengelolaan dengan moderasi bertujuan mengurangi tekanan seleksi terhadap hama, antara lain dengan pengurangan dosis dan frekuensi penyemprotan yang lebih jarang. Pengelolaan dengan saturasi bertujuan untuk memanipulasi atau mempengaruhi sifat pertahanan serangga terhadap insektisida, baik yang bersifat biokimiawi maupun genetik. Sedangkan pengelolaan dengan serangan ganda antara lain dilakukan dengan cara mengadakan rotasi atau pergiliran kelompok dan jenis insektisida yang mempunyai cara kerja atau mode action yang berbeda, menurut George dan Taylor di tahun 1986. Dari ketiga cara tersebut, yang paling mudah dan memungkinkan dilakukan seperti kondisi di Indonesia adalah dengan cara pergiliran kelompok jenis pestisida atau perolingan atau pergantian yang digunakan berdasarkan cara kerjanya. Oleh karena itu,
pengetahuan mengenai cara kerja pestisida mutlak atau penting untuk diketahui dalam penggunaannya. Pengelolaan resistensi hama atau OPT terhadap pestisida bertujuan untuk menghambat terjadinya resistensi atau kekebalan hama terhadap pestisida yang digunakan. Untuk kondisi di Indonesia, di mana tingkat pengetahuan petani terhadap pestisida masih sangat rendah, maka pergiliran penggunaan pestisida berdasarkan cara kerjanya merupakan salah satu alternatif atau solusi. Namun demikian, program tersebut akan sulit dilaksanakan jika pengetahuan tentang cara kerja pestisida tersebut sulit diakses oleh pengguna. Menurut IRAC atau Insecticide Resistance Action Committee dan VRAC atau Fungicide Resistance Action Committee telah mengeluarkan kode cara kerja dari beberapa pestisida yang beredar di dunia. Dengan mengetahui kode cara kerja dari setiap pestisida tersebut akan memudahkan dalam melakukan pergiliran, perolingan, atau pergantian pestisida dengan cara menghindari penggunaan pestisida yang memiliki kode cara kerja yang sama. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Sering sekali petani mencampur pestisida dengan bahan aktif yang sama atau cara kerjanya yang sama. Dengan demikian, proses terjadinya resistensi atau kekebalan hama atau OPT terhadap pestisida dapat dihambat ataupun dikendalikan. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.